Halo Sobat Pionir, spesial banget nih kali ini karena kita akan membahas mengenai perawatan mobil, khususnya mobil Jeep ya. Dan kali ini di depan aku nih udah ada injection cleaner. Pasti kalian nanya dong, Bang, emang perbedaan injection cleaner sama carbon cleaner apa gitu? Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, injection cleaner itu fungsinya buat apa dan kenapa kita harus perlu yang namanya injection cleaner kayak gini? Ya perawatan lah. Setiap ganti oli ya 5.000 atau 10.000 berkala gitu, jangan lupa disertain juga dong pembersihan injectionnya, biar pembakarannya lebih bagus, mesin lebih awet. Dan ya udah, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Nah, aku sekarang udah di belakang nih, sahabat pionir. Jadi, ini kita lihat sama-sama. Untuk yang ini ya, contohnya, injection cleaning system. Nah, ini kalau lihat dari gambar, ini yang disemprot ke atas untuk bagian keraknya nih. Ini ada gambarnya. Nih, teman-teman lagi nyedot. Jadi, kalau tadi tuh, ini 300 mil untuk satu botolnya. Jadi kan kalau ada 6 lubang, berarti kita bagi 6 aja, kurang lebih 50 mil. 50 mil berapa semprotan, berapa pencetan? Kalau tadi dihitung kurang lebih sekitar 15 kali tekan, itu udah. Satu-satu-satu-satu udah kebagian semua, gitu. Nah sekarang, ini kita lagi sedot dulu isinya. Terus kalau kalian tanya, kenapa bro perlu dibersihin? Yang pastinya, biar sisa-sisa pembakaran itu semuanya bersih. Jadi nggak ada sisa-sisa karbon di sini. Dan performa pastinya jauh lebih enak. Terus kalau kalian tanya juga, kenapa nih perlu dilakukan atau emang harus banget gitu? Nah jawabannya ya perlu banget, harus banget. Apalagi kalau kalian sering pakai mobilnya jalan jauh gitu. Atau yang mungkin yang jarang pakai juga justru lebih membutuhkan. Kenapa? Karena ya mobil jarang dipakai itu untuk besi-besinya kan ada rawan kayak karatan, kayak gitu. Pokoknya ada potensi lah ya. Nah itu harus dibersihin tuh, sama sisa-sisa pembakaran, semprotannya juga kadang mampet guys. Itu yang bikin penyebab mobil tuh tarikannya nggak enak banget, kok lemot banget. Nah setelah digurah, kita bilangnya lah ya, digurah nih untuk injeksinya, itu pasti jauh lebih enak. Nah ini aku ntar pakai dua macam, kalau satu yang semprot di bagian dalam, nah kalau ini ntar di bagian atasnya. Jadi ada dua kali gurah, jadi bagian atas dulu sama bagian dalam, kayak gitu guys. Intinya ini sih biar performanya lebih enak lagi. Terus kalau kalian tanya, bro kalau sering-sering berarti lebih bagus dong? Belum tentu juga sahabat pionir. Jadi kalau keseringan juga malah ada potensi mobil jadi drop performansnya. Kenapa kayak gitu? Ya karena